videonya sampai habis karena durasinya nggak terlalu panjang. Tolong bantu channel ini, channel saya, untuk subscribe, like, dan komen bila video ini bermanfaat. Jadi bagaimana nanti prosesnya dilihat ya teman-teman. Terima kasih buat para subscriber yang udah mendukung selama ini sehingga subscriber terus bertambah. Apabila berguna video-video saya, tolong dibantu channel saya agar berkembang, agar saya semangat lagi buat berbagi dan berbagi tip yang kira-kira berguna buat teman-teman semua. Jadi ya, kita saling dukung lah ya. Ini 14 cm, jaraknya 14 cm. Nah ini kita tinggal ukur yang kiri, ukurannya beda. Kira-kira 3,5 cm. Tuh. Untuk yang depannya normal. Hanya ini 14. Jadi ini akan saya samakan di bengkel per. Oke. Dan juga saya akan buat video kalau emang ada permintaan buat bikin video apa tentang chimney ini. Mau pengen lihat apanya, pengen seperti apa mungkin dalemannya. Silahkan aja komen di bawah. Biarpun keadaannya belum se-ekstrim yang teman-teman mungkin ada chimney yang lebih keren, lebih bagus gitu. Ya, adanya saya punyanya seperti ini ya, sedikit demi sedikit lah. Nah, rezeki orang kan berbeda-beda ya, mau kajar rezekinya makin bagus. Saya doakan untuk saya sendiri dan teman-teman semua agar rezekinya makin bagus ya. Kita simak keseruannya. Ayo, kita lihat. Di video kali ini mau bahas, mau bikin video terkait dengan nyamain per belakang chimney tuh. Kita ikuti ya guys, jangan lupa like videonya, subscribe juga ya. Coba. Like and subscribe videonya guys, terima kasih supportnya, sangat saya harapkan. Iya ya. Kentir. Ya, pot karet nih.
Pak.